Hey guys, it's your boy Ncha and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, aku akan nge-react Selfie Lida featuring Phil dan DA yaitu Mile Hotum Humko Hen Neha Kakar. Judulnya cukup panjang ya guys, dan ini adalah lagu India yang dimana Selfie sama Phil dan ini akan mengcover lagu India. Akhirnya guys, Selfie Lida nge-upload cover lagi. Kita sudah kangen banget sama suaranya Selfie, karena kan berhubung di Lida 2021 lagi di cancel, jadi kita nggak bisa lihat Selfie di TV lagi guys. Dan untungnya Selfie lagi upload cover baru bersama Papa Phil dan yaitu yang dimana dia adalah bisa dibilang kayak King of the Bollywood ya guys. Karena nggak lengkap kalau ngomongin Papa Phil dan itu tanpa India gitu loh guys. Penasaran banget bagaimana nanti covernya mereka berdua. Dan penasaran juga lagunya seperti apa karena aku sebelumnya belum pernah denger guys. Langsung aja kita react tanpa basa-basi lagi. We can wait any longer, let's get into the reaction. In 3, 2, 1, let's go. Ini mereka guys, Ratu Cengkok dan juga King of Bollywood alias Raja Bollywood. Kangen banget sama Selfie Lida guys, ini udah hampir 2 minggu atau 3 minggu gak sih kita gak lihat Selfie. Terus Papa Vildan juga, aku baru lihat loh Papa Vildan punya kumis sama jenggot guys. Karena sebelumnya itu kan benar-benar kayak bersih banget ya guys, gak ada rambutnya. Ini kayaknya Papa Vildan ini antara pakai treatment gak sih yang numbuhin rambut itu guys. Apa sih ya namanya, pokoknya yang bisa cepet gitu loh tumbuhnya. Suaranya Papa Vildan itu guys benar-benar halus banget ya, padahal dia itu laki gitu ya guys, tapi suaranya itu halus banget, benar-benar kayak nggak ngebas gitu loh guys, kayak suara cowok pada umumnya. Dan untungnya ya guys, di lagu ini tuh ada translate Indonesianya, jadi kita bisa paham apa yang dinyanyikan oleh mereka meskipun mereka bernyanyi dalam bahasa India gitu loh guys. Oh, Ratu Cengkok kita. Ini kamarnya Selfie bukan? Cepi cantik banget. Suaranya Cepi tuh enak banget guys nyanyi lagu India guys. Ini kayaknya pertama kali aku nge-react Selfie nyanyi lagu India guys, dan enak banget gitu loh. Aku penasaran sih mereka latihannya berapa lama, karena kan latihan itu nggak cuma ngafalin liriknya aja tapi pengucapannya juga guys, kan harus bener juga dong pastinya. Pastinya untuk latihan sih mereka nggak lama ya guys, karena kita tahu kemampuannya mereka, kualitasnya mereka kita tahu bagus banget. Wow. Ini ngeliatin aku sama duet ikoniknya mereka guys yang ditonton lebih dari 20 juta itu, dan akhirnya terulang lagi di sini guys. Semoga ini cover mereka booming, kalau bisa kalian trendingkan guys, karena kan fans Selfie kita tahu loyal banget, terus juga fansnya Vildan bisa. Semoga ini bisa trending seperti waktu itu ya guys kan. Beda banget guys kalau udah penyanyi berkualitas ya guys. Ini meskipun lagunya India tapi tetap mereka itu menggunakan penjiwaan ya guys. Karena mereka pasti paham betul lirik demi liriknya itu artinya apa gitu loh guys. Jadi benar-benar harus diresepi supaya feel yang mereka sampaikan itu nyampe ke kita semua. Oh.
entah kebetulan atau bagaimana, mereka ini sama-sama easy listening gitu loh guys suara. Pokoknya yang paling bersahabat sama kuping atau telinga itu ya suara mereka guys. Kalau untuk cowok Papa Vildan, karena benar-benar di telinga kita tuh halus banget, dan suaranya Selfie tuh benar-benar easy listening banget guys, di kuping kita benar-benar enak banget. Jadi meskipun volumenya sampai full banget itu, kuping kita tuh nggak sakit gitu loh guys. Wow, guys, ini part terakhirnya nih kayaknya satu-satunya part yang dimana mereka nyanyi bareng, guys. Dan itu benar-benar nyatu banget suaranya, kawin banget, guys. Kawin banget, sumpah. Enak banget, guys. Kita ulang sekali lagi ya. Wow. Suara mereka itu benar-benar nyatu banget sih guys, benar-benar kawin banget waktu nyanyi bareng. Kenapa sih nggak banyak gitu loh part yang mereka nyanyi bareng di cover lagu ini? Kayaknya cuma di bagian akhir aja nggak sih guys mereka nyanyi, karena kan dari awal sampai pertengahan mau ke akhir tuh mereka nyanyi bagian masing-masing, tapi di bagian akhir tuh mereka baru nyanyi bareng guys, dan itu benar-benar enak banget. Saking kawinnya itu kayak aku tuh dengernya itu kayak cuma satu suara gitu loh guys, kayak satu orang yang nyanyi gitu guys, karena saking kawinnya ya suara mereka berdua. Mungkin karena suara Papa Vildan yang sangat-sangat halus gitu, jadi kayak benar-benar gimana ya guys, nyatu gitu loh sama suaranya Selfie. Jadi nggak ada ngebassnya gitu, nggak ada kasarnya gitu suaranya Papa Vildan. Kalian harus dengerin ini, enak banget covernya guys, apalagi kalau pakai headset ya, benar-benar kayak terapi banget buat kita yang lagi stres di masa pandemi pastinya, tepatnya di PPKM guys. Ini covernya menurut aku enak banget sih guys, meskipun lagu India tapi pentingnya banget dikasih translate supaya kita meskipun denger lagunya nggak ngerti tapi pasti ada translatean di bawah itu, jadi kita paham gitu loh guys sama arti dari lagu ini. Jadi pesan yang disampaikan itu nyampe ke kita guys. Kalian wajib banget harus trendingkan ini guys, benar-benar minimal top 30 lah ya guys kalian bisa naikkan trendingnya, karena Selfie sudah memberikan cover yang sangat-sangat baik bagi kita dan juga Papa Vildan. Dan kita juga harus memberikan support yang terbaik untuk mereka berdua guys, dengan cara ya trendingkan, kalian nonton, kalian share, kalian like juga pastinya videonya, supaya mereka makin rajin gitu guys untuk membuat video cover ya, karena diselang-seling dihentikannya lidah untuk sementara. Ada pengumuman bahwa Selfie juga akan cover lagu versi Bugis guys, dan ini coming soon guys alias segera, jadi aku gak sabar banget sih. Aku belum pernah juga dengar Selfie nyanyi lagu Bugis, kita tunggu banget. Dan sorry banget aku telat satu hari di cover Indianya Selfie sama Vildan ini, karena aku lupa untuk nyalain lonceng di channelnya Selfie. Jadi sambil menunggu cover lagu versi Bugisnya Selfie ini, kita terus streaming untuk cover Indianya Selfie dan Vildan ini, agar mereka bisa naik ke trending guys. Itu dia tadi adalah Selfie dan Vildan, yaitu Mileho Tumhum Kone Hakaka cover India. Bagaimana menurut kalian penampilan mereka berdua di cover India ini? Comment down below, also check out my last video. Don't forget to hit like and subscribe button. Don't forget to share and comment this video. And I'll see you guys in the next video. Bye!